Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami selalu mendoakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami dari tim Wisata Alam Gaib akan coba untuk menguak ya atau melusuri di wilayah di sini ya, karena konon katanya masyarakat di sini menceritakan pada kami bahwa di sini sering penampakan jin wanita. Kita akan coba melakukan penelusuran ya di wilayah ini, mudah-mudahan kita temukan makhluk besar tersebut dan apa-apa saja yang berada di lingkungan ini. Jangan lupa saksikan Wisata Alam Gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita akan coba mengisi energi ke salah satu dari pencinta Wisata Alam Gaib ya. Kita akan coba mengisi ke beliau dan mudah-mudahan dia akan mengikuti di mana arah dari bendam ya atau energi dari bendam tersebut. Mudah-mudahan kita bisa ya untuk menemukannya. Kita akan mengisi energi ke tubuh salah satu dari beliau ya, biar kita dari Wisata Alam Gaib. Mudah-mudahan kita bisa menemukan energi yang kita maksudnya. Kemana arah dari tangan beliau, kita akan mengisi energinya di mana saja ya. Kalau merasa ada yang di bawah hebat kemana, silakan ikuti. Dan di mana dia berhenti, silakan berhenti ya. Kita akan menentukan di mana bentuk posisi dari pohon. Ini beliau dari Jogja ya. Beliau dari Jogja. Ini. Tangannya berhenti ke area sini ya, berhenti di area sini. Kita akan coba pengecekan benda atau barangnya di area sini ya, karena melalui pengecekan energi telah kami isikan pada
JK tersebut dia ke area sini, kita akan coba melakukan pengecekan dan pengambilan. Thank you.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wisata Alam Gili Pinang. Kita berada di kawasan Air Selagan ya. Di belakang saya ada jembatan yang berbatas desa Air Selagan sama Sungai Kiang. Di sini terkenal dengan mistisnya tenggelamnya seseorang ya. Terus kecelakaan maut yang ada di sekitar jembatan dan di kawasan jembatan ini. Konon kata warga sering terjadi penampakan-penampakan makhluk halus yang tidak kasat mata yang sering mengganggu warga. Contohnya makhluk halus seperti kunti dan sebagainya, ada yang bawa anak dan sebagainya. Makanya dari itu kami kesini untuk menguak misteri jembatan dan Air Selagan ini. Jadi terus perjalanan Wisata Alam Gaib malam ini di jembatan Selagan Pemerintah Desa. Terima kasih. Baik, kita akan coba menelusuri ke arah sana lagi. Karena area yang sini itu sangat luas sekali ya. Bukan apa yang kita cari atau berbeda-beda. Kita akan terus menelusuri wilayah yang di pengawasan dari area ini ya. Terakhir, kita pulang Thank you.
zoom kameranya. Oke teman-teman, penelitian yang kedua di pohon pisang dapat batu kemerahan ya, kayak solar. Ini penelitian yang kedua. Makasih. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik, pemirsa semua. Oh, alhamdulillah ya, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita selesai melakukan penelusuran pada malam ini. Baik, mungkin kita melakukan live atau buat video ya, mungkin dalam satu minggu itu sekali ya, karena faktor dari keadaan yang viral sekarang ya, yaitu keadaan seperti virus corona ya. Kita dari tim Setelah Gaib selalu mendoakan semoga bumi kita ini semoga cepat pulih ya, semoga kita bisa beraktivitas seperti biasa ya. Kita akan berdoa kepada Yang Maha Kuasa dan juga teman-teman semua bantu dengan doa ya, semoga selesai masalah virus ini dan juga kepada keluarga atau kerabat kita yang terkena atau terjangkit dari virus tersebut, semoga cepat sehat dan pulih. Amin. Itu saja yang dapat kami sajikan pada malam ini. Jangan lupa menonton ya di channel YouTube Wisata Alam Gaib, dibantu subscribe dan like ya bagi yang belum subscribe, dan juga jangan lupa di share ya, dan ditekan loncengnya biar dapat notifikasi dari video kami atau video terbaru kami. Oke teman-teman, terima kasih. Kami dari tim Subscribe mengucapkan beribu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.